사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Oke, teman-teman. So, ya, yeah, di video kita kali ini gue pengen ngebahas tentang update-update dari ya GPO, tapi kebanyakan dari kalian pasti ya kayaknya udah tahu lah ya update-update-nya apa aja, tapi ya gue akan sedikit bahas ini buat kalian yang enggak tahu, oke. Okay? So, untuk GPO ini ada beberapa pulau baru, 3 lebih tepatnya, ada pulau untuk Bani. Lalu ada pulaunya untuk ini nih yang gue lagi ada di sini sekarang itu adalah Marineford. Gila nih. Kalian bisa lihat ini Marineford-nya gede banget guys, sumpah. Dan di sini kalian bisa ngelawan Whitebird ya, dia ngedropnya. Nah, itu tuh kalian bisa lihat sendiri cape ya. Cape nih, cape yang kayak gini. Sama Bisento, anjir Mochan barusan dapat Bisento guys. Tidak tolong. Bisento tuh legendary by the way ya. Anjir lah. Cape-nya rare. Jadi ya cukup langka sih, anjir nih hoki banget sumpah nih orang. Sumpah dia doang yang punya dua-duanya coy. Yang lain gak punya nih, si Artes juga punya Bisento nih, tapi dia gak punya capnya ya. Gua gak punya dua-duanya tolong. Ya itu dia. Jadi kalian bisa ngeluarin Whitebeard di sini. Caranya nanti gue akan kasih tahu, gampang sih sebenarnya. Kalian tinggal ke atas aja ya, ke atas ke dalam lawan Flame Admiral, dapetin Fire Essence. Tinggal kalian ke bawah cairin Blackbeard, soalnya cairin Whitebeard ya, karena Whitebeard ini dia di sini membeku teman-teman ya. Jadi kalian mesti cairin pakai Fire Essence-nya itu. Udah. Easy kan, easy peasy. Lalu ada satu pulau lagi teman-teman, Elo Island, di mana kalian ngelawan Bunny ya, ngelawan kelinci gitulah. Mendingan sekarang kita langsung aja ke tempatnya, ntar baru gue jelasin di sana teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dia Elo Island atau Pulau Bunny, Pulau Kelinci ya. Kalian bisa beli lockpostnya di sini, di depan sini dia. Ntar lokasinya ya kalian bisa cari sendiri aja lah ya, ada mapnya kan ya. Kalian ke Trello ada mapnya ya, kalian cari sendiri, kalian bisa beli posisi itu. Ini tempat buat set spawn. Dan di tempat ini kalian ngelawan kelinci gede banget teman-teman ya. Oke, okay, let's go ayo cuy. Respon cuy. Itu gerakan pentungan kan ngeselin tuh guys. Dia punya skill pentungan kayak gitu cuy, kalian mesti hati-hati cuy. Oke. Okay. Ntar untuk drop-dropnya gue akan kasih di layar aja lah ya, atau kalian bisa lihat di deskripsi, atau mungkin sebelum ini akan gue jelasin dulu ya. Kalian bisa ya, ini pertarungan pokoknya kayak gini lah ya, kalian bisa lihat tuh ya, dia pentungan kayak gitu. Skill-nya dia tuh gampang sih dihindarinnya ya, dan nggak sakit-sakit banget sebenarnya. Cuman nah itu tuh yang ngeselin tuh, dia suka lompat-lompat gak jelas gitu anjir. Aduh anjir, buset jauh banget tuh pentungannya, what the hell. Oke. Okay. Nah itu tuh dia paling keluarin kayak gituan dan keluar bom gitu. Mirip yang kayak di AFS anjir, si Carrot tuh mau mirip banget. Cuma bedanya nih abis itu dia keluar kayak kelinci-kelinci dajal gitu ya. Ada isi nih. Langsung aja paralyze. Boxin dong. Aduh mampus gua kena telur. Wow. Telur itu lumayan sakit cuy. Kalau bisa jangan sampai kena sih. Nah tuh. Dia keluar kayak kelinci-kelinci kayak gitu. Itu gawat sih. Ada suaranya lagi anjir. Aduh. By the way tuh hammer panjang juga jaraknya loh. Oke. Gua kira udah kelar gitu kan. Cepet banget anjir. Tapi emang dia darahnya nggak banyak sih. Kalian bisa lihat tuh ya, udah setengah darah ya. Baru bentar doang kita pukulin. Baru semenit loh. Aduh. Ampun bang. Digeplak gua sama... Tolong. Tolong. Ini by the way gue main sama Logan, sama Bedul, sama Mochan, sama siapa nih, Sirahoshi ya. Tadi ada si Bang Java Scott juga, tapi Java Scottnya udah keluar. Aduh ini kelinci ngeselin banget sumpah sih. Kelinci kecil-kecil ya. Yang gede sih gue bodo amat anjir, kecil-kecil nih. Tuh lewat, masih bisa naik atap anjir kelincinya. Dajul. Tinggal lo. Wah ini agak ribut baninya ya. Gun help me. Kelinci dajul ini. Aduh, kalau diketok skill kita nggak jadi anjir, di cancel. Ih, dia ngapain di? Ih, dia ngapain itu? Gue baru tahu tuh, gue baru lihat. Dia apain lo, Gun? Give me die.
Oh, emang mau mati. Ya, gue juga deh, gue juga mau mati deh. Gue udah gak punya stamina, buset, 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 sakit banget, sumpah kabong. Sakit banget, guys. Parah sih. Kalau kalian terlalu deket, sakit ya, digebuk sama palunya. Itu by the way, palunya legendary tuh. Cukup langka, kalian masih dapetin elo egg kalau gak salah. Dia tuh ngedropnya egg ya. Bukan langsung ngedrop item gitu, jadi dia ngedropnya egg. Abis itu eggnya baru kalian bisa buka. Jadi ya kayak nyari-nyari telur pasca gitu lah. Mana deh, nih. Lucu banget dia suka naik-naik gitu. Sumpah. Itu palunya ngeselin banget sih, sumpah. Eh, palunya keren sih kalau kalian bisa dapetin. Kalau nggak kalian bisa beli ya, seperti biasa pay to win ya. Sumpah ini kelinci-kelinci kecil ya. Tolong ya. Tolong ya kelinci kecil ya. Wastaga. Mati nggak nih kelinci kecil? Mati nggak nih kelinci kecil? Boxin dong, boxin dong. Bawa ke jangkauan lu. Gua kenain semua nih. Mampus lu. Aduh, aduh. Bener lagi mati BTW. Easy banget, gila. Ini kita berdua doang loh. Duo, duo gaming. Dan gue seperti biasa selalu tidak beruntung gue. Gak dapat apa-apa anjir dari tadi liatnya nih. Semoga aja kita udah langsung dapat ya. Anjir kalau langsung dapat gue giveaway 1000 robak lah anjir. Kalau dapat LOX giveaway. Tenang aja. Stamina. Ini one day, jangan mati kan, udah dikit lagi kan. Buset deh, jauh banget jarakannya. Wah, gue mati dulu, gue mati. Wah, gue mati sih, goodbye sih. Buset dah. Itu by the way jaraknya jauh banget sih, itu palunya ngeselin banget. Oke. Semoga masih keburu ya. By the way gue lupa pake haki dari tadi anjir. Please die. Shine. Mati gak tuh? Dikit lagi kan? Wah, gila. Sakit banget palunya anjir. Sakit banget buset. Lagi. Mati gak? Please mati dong. Iya yeah, mati dan gue tidak dapat LOX. Jadi kita tidak jadi giveaway. Aduh malah diterbangin lagi dong. Wih dapat. Wow, oke. Okay. Nah itu dapat item ya. GG. Dapat 2 item gue teman-teman ya. Jadi ini gue dapat sekarang yang pink egg. Pink egg gue udah punya. Pink egg tuh ini kalau nggak salah nih. Si Bani Hoodie ya. Dan gue dapat golden egg. Dapat golden egg. Di mana nih golden egg? Ngeluarin apa ya? Coba kita lihat. Oh kacamata Star Shades. Oke, okay, not bad. Kacamata gaming ya. Jadi si Bani ini ngeluar apa ngedrop beberapa item teman-teman ya. Dia tuh ngedrop rainbow egg. Coba lihat rainbow. Kasih lihat semua ininya dong. Kasih lihat semua egg-eggnya dong. Gue lagi rekaman. Kasih lihat semua egg-nya dong. Coba. Gue punya pink nih. Gue punya pink yang kayak gini. Ini ngeluarin ini kan. Yang ini dia ngeluarin kayak ini ya, kupluk kayak. Nah itu rainbow egg tuh. Ada yang punya lagi nggak? Elo egg bentuknya kayak gimana coy? Nggak ada yang punya kan anjir. Tuh LOX dia ngeluarin kayak hammer gitu mana? Sumpah. Oh itu rainbow ya. Nih, nah ini hello nih. Apa sih namanya ini yang ini? Bukan rainbow nih, ini namanya apa sih? Egg of Wonder ya? Yang Egg of Wonder yang apa lo ini? Siap punya siapa lo ini? Egg of Wonder kan ya? Oh, oke. Okay. Jadi yang Egg of Wonder tuh ngeluarinnya balon ya ternyata ya. Ya, jadi itu aja sih. Ngedropnya ya sama tadi Golden Egg dapat kacamata. Coba kita lihat kacamatanya gigi enggak ya? Mana kacamatanya? Ini kacamatanya nih. Cuman kita nggak tahu ya nambahin apa aja ya. Ntar kalian lihat di Trello aja ya. So itu untuk Elo Island. Satu lagi Coco Island cuy. Coco Island tuh buat kalian ngerubah si Black Lake menjadi Demon Lake ya kayak gitu ya. Gigi nggak? Ntar gue akan showcase teman-teman ya. Kalian tunggu aja cuy. Bakal gue showcase itu Demon Lake ya. Dan gue akan kasih tahu sekaligus gimana cara ngubahnya teman-teman ya. Ini sorry banget suara gue lagi kayak begini karena emang nggak tahu kenapa suara gue lagi abis anjir. Makanya gue sahur tadi gue nggak live sama sekali karena emang ya lagi istirahat gitu ya. Dan ada satu lagi update teman-teman, itu ada si Beast ya. Dimana si Beast itu akan ngedrop beberapa item kayak contohnya nih yang punya gue pakai sekarang ya. Ini keren banget sih gila masnya sumpah.
Tapi ada masnya tuh ada beberapa varian, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau kayaknya ya. Ini hijau nih. Yang punya si Royalte ya, Royalte sini Anda, hei. Ayo punya Mochan nih, Mochan nih. Punya Mochan tuh hijau satu set sama armornya teman-teman ya. Dia bisa bisa ngedrop armornya juga ya. Tapi enggak cuma armor sama mas doang teman-teman, dia juga ngedrop yang namanya si Dragon Core atau apa gitu. Dimana si Dragon Core itu sama kayak di Bloxroot, dia bisa nge-spawn si Beast Gigi enggak? Ntar gue pengen suruh coba lihat ya. Lihat dong si Dragon Core dong. Spawn dong. Pengen lihat gue. Oh itu cooldown. Oh ada cooldownnya ya. Baru bisa esin di sini. Buset. Nah itu teman-teman ya. Royalte yang keluarin anjir bener-bener. Coba keluar satu lagi. Anjir tuh bentuknya kayak gitu tuh. GG anjir. Dan keluar dua si Beast. Tolong. Nggak diam Anda. Anda mau ngasih cap kan? Nggak mau. Nggak mau anjir ya bang. Bener gue dikasih cape mulu. Gue gak punya. Berikan gue cape tolong. Bener dah udah kayak sulap anjir. Bener aja gila tuh si Beast. Si Beastnya kayak gitu guys, gila keren banget sih. Dia itu sakit sumpah ya. Kalau solo lumayan sakit ya. Sakit aja si Beastnya sumpah. Itu kalian bisa ngedapetin armor, dapetin mas yang kayak gini nih. Lalu dapetin si Dragon Core sama apa lagi sih. Udah itu aja. Oh sama pedang sama pedangnya. Oh ya sama Devil Fruit juga, tapi ya itu kayaknya rate-nya sama kayak ini sih. Rate-nya sama kayak di kapal ya. Ini dapat pedangnya kayak gini nih, tuh. Ya, not bad lah ya. Cuman gak ada skill-nya sih. Cuman dia sakit banget katanya sih. Oh ya, Leaf Party cek damage. Coba gue Leaf Party. Kita cek damage aja lah ya. Aduh, bener-bener nge-lag banget. Nih, gue punya. Aduh, bener-bener ya. Gue lupa nih si Beast bakal nyerang gue kalau gue gak di party. Tidak. Tolong, si Beast-nya. Bener-bener kita coba ya nih. Katana gaming, katana dari si Beast ya. Nyerangnya 16. Padahal gue gak punya sama sekali loh. Gak punya sword master sama sekali. Damage-nya 16 coy, bayangin coy. GGWP gak? 15 coy, gila gak? GG gaming, bentuknya juga lumayan keren sih menurut gue ya. Cuman kalau udah akinya max gue gak tau apakah akan ada apa bundel-bundel kayak di katana gitu apa enggak ya. Kayaknya ada sih. Coba kita suruh dia pakai si Beast katana ya. Gue pengen lihat apakah akan ada efek-efek hakinya apa enggak. Karena si Mochan hakinya udah max teman-teman. Sedangkan gue belum ya, tolong. Gue pengen lihat apakah ada apa enggak. Gila dari 3 si Beast anjir. Gila sih yang pernah dapat anjir, gak ngerti gue. Pakai haki coba kita lihat ya. Apakah ada? Bu ada coy, gila GG banget. Ada anjir. Gue berarti gak ada, sedih. Meng sedih. Meng sedih, ya udahlah. Ya itu aja sih untuk update-nya teman-teman ya, apalagi ya. Devil Fruit baru ada gura-gura, itu GG banget, kalian bisa lihat aja di YouTube semua udah kayaknya udah banyak lah ya untuk showcase macam-macam, tapi nanti tetap aja akan gue dapetin teman-teman. Gue pengen dapetin gura karena gue pengen combo sama si Demon Step gue ya. Sama ini Demon Step, update Demon Step nanti akan gue bikin videonya khusus gimana cara ngedapetin. Lalu sekalian sama showcase-nya teman-teman ya, akan kita coba PVP teman-teman karena ini GG parah sih. Skillnya GG parah, gue sneak peek. Sneak peek satu. Nah itu sneak peek. Bisa kayak gini coy, gila GG gaming. Oke lah. Ya itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Ini by the way si Beast, kalian cuma bisa nge-spawn kalau misalnya hujan teman-teman ya. Jadi kalian cari daerah yang hujan. Itu contohnya ada di Spring Island tuh ada daerah-daerah hujan di situ. Kalian taruh kapal kalian, ya udah kalian tungguin aja ntar si Beast-nya bakal keluar sendiri teman-teman. Sama kayak kapal sih. So ya itu aja untuk video kita kali ini teman-teman. Sorry sekali lagi suara gue lagi serak banget, gak tau kenapa. Lagi sakit kayaknya juga, gue gak bakal live sih buat sahur hari ini ya. Tapi gue buka kan, gue live, gue usahain gue buka, gue akan live. Karena gue ya lagi ngenak badan banget sih sumpah. So ya itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat semua yang ada di sini yang udah ngebantuin. Like jika kalian emang suka videonya. Dislike kalau gak suka. Subscribe silahkan kalau kalian mau. Gak usah subscribe juga gak apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.